teman-teman Red Panda. Hari ini kita berada di Jemari Gemilang Kontes, yaitu kontes musang yang bertempat di Balai Kartini, Kabupaten Rembang. Nah, jenis musang apa saja yang berada di kontes kali ini? Simak terus video dari Red Panda. Tapi setelah yang berikut ini. Dalam kontes musang kali ini, saya berkesempatan melihat berbagai jenis musang yang umumnya adalah jenis musang pandan. Tapi, musang pandan yang ada di sini berbeda dari musang pandan yang pada umumnya. Ada yang gemoy dengan bobot yang tidak biasa. Ada juga musang pandan mob, yaitu musang pandan yang memiliki warna dan corak yang unik. Saya beruntung datang dalam kontes musang kali ini karena saya berkesempatan melihat bahkan menggendong musang-musang pandan unik ini. Sebenarnya musang pandan yang ada dalam kontes kali ini jarang saya temui secara langsung. Tapi di sini saya melihat banyak sekali musang pandan dengan warna dan corak yang tidak biasa. Luar biasanya lagi, musang-musang unik ini merupakan hasil ternakan sendiri dari breeder-breeder musang dari berbagai daerah di Indonesia yang datang langsung menghadiri kontes kali ini. Musang-musang pandan unik ini sangat langka dan jarang ada. Oleh karena itu, harganya pun lumayan mahal. Seperti salah satu anakan musang pandan yang saya gendong ini. Harganya setara dengan harga motor NMAX baru. Lihat, lucu kan? Musang ini lebih mirip seperti boneka. Nah, itu tadi sekilas informasi mengenai musang-musang unik yang ada di event Jemari Gemilang Kontes, yaitu kontes musang yang diadakan oleh komunitas musang Rembang yang bertempatan di Balai Kartini, Kabupaten Rembang. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Red Panda berikutnya. Kita akan buat juga kita. Mau berjalan.